Cobain bersama hewan peliharaan untuk melepas lelah atau sekedar mengisi waktu senggang adalah salah satu kegiatan menyenangkan yang sering dilakukan manusia. Untuk menciptakan suasana menyenangkan dan menghibur tersebut, terkadang manusia melakukan aksi-aksi jahil yang akhirnya mengundang reaksi lucu hewan peliharaan. Seperti rekaman-rekaman berikut yang sudah on the spot rangkum dalam aksi lucu kejahilan manusia pada hewan. Kaos kaki digunakan manusia sebagai penghangat saat udara dingin, juga sebagai pelindung dari sentuhan langsung dengan sepatu. Namun apa jadinya jika kaos kaki digunakan manusia pada hewan peliharaannya seperti video-video berikut ini? Lihatlah kucing abu-abu dan kucing berbulu putih ini. Sang majikan memakaikan kaos kaki di keempat kaki mereka. Lihat juga anjing putih dan coklat ini. Hewan-hewan ini berjalan dengan gerakan lucu karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan kaos kaki di kaki mereka. Dengan menggerak dan menggetar-getarkan kaki, mereka mencoba melepaskan kaos kaki dari kaki mereka. Sebagian berhasil, namun sebagian lagi gagal. Aksi lucu kejahilan manusia berikutnya terhadap hewan adalah dengan menggunakan selotep dan kertas menempel. Bahkan beberapa orang menjadikan kertas menempel ini sebagai penelitian terhadap perilaku kucing. Dari video rekaman tersebut diketahui jika kertas ditempel pada bagian wajah kucing, maka kucing akan berjalan mundur. Selanjutnya, jika kertas ditempel di sisi kiri atau kanan tubuh, maka kucing akan berjalan menyamping. Sedangkan jika kertas ditaruh di bagian perut, maka si kucing akan berjalan sedikit menjinjit. Dan yang terakhir, jika kertas ditaruh di bagian atas tubuh, maka si kucing akan jalan menunduk, bahkan merayap. Menjahili anjing saat ingin buang air kecil terekam dalam video berikut. Biasanya seekor anjing akan mencari pohon untuk melakukan kegiatan buang air kecil. Namun apa jadinya jika pohon-pohon tersebut bergerak menjauhi si anjing? Reaksi pertama adalah tetap mengejar pohon seperti yang dilakukan anjing putih ini. Berbeda dengan anjing coklat yang justru kebingungan dan menghindar menjauhi pohon. Video lucu berikutnya terjadi di kamar mandi. Seorang anak laki-laki sedang berendam dalam bathtub. Kemudian datang seekor kucing yang nampaknya penasaran akan apa yang dilakukan sang anak. Si anak mencoba meraih kucing namun beberapa kali gagal. Hingga akhirnya ia berhasil meraih kaki depan kucing. Dengan sedikit perlawanan namun gagal karena tarikan tangan anak lebih kuat, akhirnya kucing tersebut ikut tercebur dalam bathtub. Karena takut dengan air, akhirnya kucing tersebut mencoba keluar dari bathtub. Namun beberapa kali terpeleset. Namun akhirnya kucing tersebut dapat keluar dari bathtub. Pakaian ternyata bisa dijadikan alat untuk menciptakan video lucu tentang hewan. Inilah yang terjadi jika kucing dan anjing mengenakan pakaian seperti manusia. Jika menggunakan selotip atau kaos kaki, mereka akan memberontak. Tapi jika menggunakan pakaian, justru mereka hanya bisa pasrah seperti rekaman-rekaman berikut ini. Ketidaknyamanan kucing berpakaian Cina, kucing bertopi bunga dan topi Mesir, dan anjing-anjing berpakaian Natal. Hewan-hewan ini nampak pasrah dan berwajah tidak menyenangkan. Manusia terhadap hewan berikutnya adalah dengan menggunakan sinar laser. Aktif dalam berburu, begitulah seekor kucing. Selain aktif berburu mangsa, ternyata kucing juga aktif berburu cahaya laser seperti rekaman video berikut ini. Seekor kucing di atas tempat tidur berusaha menangkap sinar laser yang terus bergerak memutarinya.
Kucing hitam yang satu ini juga tak kalah aktif. Ia begitu lincah mengejar laser, bahkan hingga menerkam tembok, bergelantungan di papan yang tergantung di tembok, dan hingga masuk ke dalam tempat sampah untuk mendapatkan sinar laser tersebut. Dengan tangannya, ia berusaha menangkap sinar tersebut. Ada juga seekor kucing hitam kecoklatan terus berputar layaknya jarum jam tanpa menyerah. Ia mengikuti gerakan sinar laser di lantai. Dan yang terakhir adalah kucing lucu yang merayap di tembok hijau seperti seekor cicak. Uniknya, ia bisa bertahan merayap di tembok beberapa lama untuk mendapatkan sinar laser yang membuatnya penasaran. Aksi jahil manusia yang terakhir dilakukan pada seekor bunglon. Rekaman berikut ini sangat menakjubkan. Bunglon terkenal sebagai hewan yang mampu berganti warna kulit mengikuti tempat di mana ia berada. Dan nampaknya sang majikan ingin membuktikan fenomena ini. Ia memberikan bunglon beberapa kacamata dengan warna berbeda. Pertama, bunglon diberikan kacamata berwarna ungu. Dan bunglon pun berubah jadi ungu. Meer gratis waterpret? Ga naar hypotheekcompany.nl en vraag je gratis zwembad aan. Kemudian bunglon diberikan kacamata hijau. Kemudian kacamata merah. Lalu kacamata hitam. Dan sang bunglon pun terus berubah warna sesuai kacamata yang diberikan. Dan yang terakhir adalah seluruh kacamata yang berbeda warna tersebut diberikan pada bunglon. Dan sang bunglon pun membuktikan kepandaian yang merubah warna kulit karena sekarang tubuh bunglon dipenuhi warna ungu, hijau, merah, dan hitam mengikuti seluruh kacamata yang diberikan kepadanya. Pemirsa, itulah ketujuh aksi lucu kejahilan manusia pada hewan versi On The Spot.